Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala wa wassa biha ibrahimu banihi wa ya'kubu ya baniya inna Allah astafa lakumud dina falatamutunna illa wa antum muslimun أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون أما كانوا يعملون ووصى dan berwasiat atau mewasiatkan sebagian cara membaca Al-Quran bukan memakai wasa melainkan auso. Kalau di Al-Quran yang kita baca wa wasso biha Ibrahimu, ada cara pembacaan yang lain bukan wa wasso melainkan wa auso yang artinya sama, nah, seperti nazala sama anzala, nah, sama. Nah. Inna nahnu nazzalna. Tapi dalam ayat yang lain, inna anzalna, itu artinya sama. Sama dengan wasso dengan auso. Cuma beda tulisan. Wasso tasdid sotnya, tapi kalau auso wawunya sukun, sotnya tidak bertasdid. Yang artinya sama, mewasiatkan. Dan mewasiatkan biha dengan milah agama. Sebagian ulama tafsir bukan mengatakan biha hak kembali ke dhamir kepada milah, melainkan biha hak kembali kepada wasiyah, auso wasiyah. Siapa yang mewasiatkan dengan agama, dengan milah atau dengan wasiat itu Ibrahimu, Nabi Ibrahim. Siapa yang diwasiati oleh Nabi Ibrahim? Banihi, anak-anaknya. Jadi Nabi Ibrahim mewasiatkan tentang wasiat kepada putra-putranya. Atau Nabi Ibrahim mewasiatkan tentang milah ajaran kepada putra-putranya. Apakah hanya Nabi Ibrahim yang mewasiatkan kepada putra-putranya? Tidak, tetapi juga wa Ya'kubu dan Nabi Ya'kub. Jadi yang mewasiatkan tentang agama, tentang wasiat itu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ya'kub. Lah, mereka berdua mewasiatkan kepada putra-putranya. Lah, putra-putranya Nabi Ibrahim itu diantaranya apa? Nabi Ismail. Nabi Ismail ibunya namanya Hajar. Dan juga Ishak, saudaranya Nabi Ismail.
Ishak ini dari istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Sarah. Dan Nabi Ismail dan Ishak ini memiliki 6 saudara dari istri lain. Kalau Nabi Ismail dari Hajar, Nabi Ishak dari Sarah, dan mereka berdua memiliki 6 saudara dari istrinya ayahnya yang lain yang bernama Kontur Al-Kan'ania. Kontur Al-Kan'ania dinikahi oleh Nabi Ibrahim Kontur ini setelah meninggalnya Sarah. Jadi setelah Sarah meninggal, Nabi Ibrahim menikah dengan Kontur Al-Kan'ania. Sebagian ulama mengatakan putranya Nabi Ibrahim ini ada 8. 2 Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan 6 dari Kontur. 8. Ada yang mengatakan bukan 8, 14. Nah, ada yang mengatakan 14. Kemudian wa Ya'qub, selain Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mewasiatkan tentang agama, ajaran atau wasiat kepada putra-putranya yang jumlahnya 8 atau 14, begitu juga Nabi Ya'qub mewasiatkan kepada putra-putranya. Lah Nabi Ya'qub mewasiatkan kepada putra-putranya, dan putranya Nabi Ya'qub ini juga banyak. Walhasil intinya Nabi Ya'qub juga ikut mewasiatkan kepada putra-putranya. Sebagian mengatakan ada 12 putranya Nabi Ya'qub. Mungkin yang kita kenal Binyamin, Yusuf, Yahuda, Syam'un, ini yang kita kenal, yang sering dicerita. Kalau kita ngelihat cerita Nabi Yusuf, ada Binyamin, kemudian ada Nabi Yusuf. Binyamin termasuk yang paling dekat dengan Nabi Yusuf, yang tidak ikut iri seperti saudara-saudaranya yang lain ketika Yusuf lebih dicintai oleh ayahnya. Ada 12. Lah mereka berdua ini mewasiatkan apa? Ya baniya, wahai putra-putraku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan kepada kalian ad-din, agama. Jadi Allah telah menentukan dan memilihkan untuk kalian satu agama. Kalau menurut Allah tidak ada agama yang lain, hanya yaitu agama satu-satunya yang ditentukan untuk umat manusia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat yang lain, ala lillahi dinul khalis. Dalam ayat yang lain, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ketahuilah agamanya Allah itu ya satu, enggak ada yang lain. Agama yang diberikan, yang ditentukan oleh Allah hanya satu. Nah, itu dalam Hajjatul Wada Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Di hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian.
Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan kenikmatan-kenikmatanku pula kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridha, aku senang, aku bahagia Islam sebagai agama untuk kalian. Karena itu agama satu-satunya yang legal, yang diakui adalah Islam. Adapun agama lain itu ilegal. Agama ilegal, agama yang tidak diakui. Karena itu Allah hanya mau menerima dari Islam. Adapun selain Islam enggak diterima oleh Allah. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Orang bukan Islam agamanya, apapun yang ia lakukan, besar kecilnya, sedikit banyaknya, enggak diterima oleh Allah, tidak akan pernah diterima. Falan yuqbala minhu, tidak akan. Sedikitnya, kecilnya, besarnya, banyaknya, enggak akan pernah diterima kalau agama orangnya bukan Islam. Tapi kalau Islam, oh, sedikitnya, kecilnya diterima. Jangan banyaknya. Seperti di dalam hadis dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran disebutkan, Rasulullah itu ditunjukkan oleh Allah, diberitahukan kepada Rasulullah oleh Allah pahala umatnya, bahkan yang kecil-kecil. Seperti apa? Menghilangkan kotoran dari masjid. Ada lalat mati misalnya di masjid, kita ambil. Atau laron mati, kita ambil. Atau misalnya kuku, kotoran, kita ambil, kita buang. Loh, pahalanya itu dicatat dan dilaporkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ini loh pahalanya umatmu karena mengambil kotoran dari masjid. Kecilnya itu loh dilihat. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apapun yang kecil yang ia lakukan dari kebaikan, dia akan menerima balasannya. Karena itu sampai dilarang oleh Rasulullah kita meremehkan kebaikan yang kecil, yang sedikit, karena mungkin di yang kecil yang sedikit terdapat ridhonya Allah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an la'alla ridhullah fi. Intinya dari Islam, selain Islam ilegal, enggak akan pernah diterima apapun oleh Allah dari mereka. Tapi kalau dari Islam diterima. Diterima. Nah, karena itu tidak dipengelikan. Innallaha astafa lakumuddin. Katanya Nabi Ibrahim, kata Nabi Yakub kepada putra-putranya, Allah telah memilihkan untuk kalian ad-din, agama. Yaitu agama Islam. Sehingga Allah melarang, fala tamutunna, maka kalian wahai putra-putraku, katanya Nabi Ibrahim atau kata Nabi Yakub, fala tamutunna, jangan sampai kalian mati, illa wa antum muslimun, kecuali masih beragama Islam. Dalam ayat ini wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub itu menegaskan kepada mereka untuk menjaga agama yang mereka miliki agar sampai akhir hayatnya mereka masih beragama Islam. Karena sesuatu yang kita miliki sekarang belum mesti menjadi milik kita di kemudian hari. Kan gitu ya. Sekarang kita punya rumah ini. Misalnya kita punya rumah ini, apakah rumah ini menjamin akan menjadi milik kita sampai kita mati? Belum tentu. Atau ini milik kita, jatuh ke ahli waris, apakah rumah ini
jatuh ke ahli waris masih menjadi milik salah satu dari mereka sampai akhirnya mereka turun menurunkan, belum tentu. Karena bisa jadi ketika yang mewariskan itu meninggal, dijual oleh anak-anaknya kepada orang lain untuk dibagi, kan gitu ya. Nah, sama sekarang kita beragama Islam, ada yang menjamin agama Islam yang kita miliki sekarang itu masih tetap milik kita sampai akhir kehidupan kita? Gak ada yang menjamin. Tapi kita berharap mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, kita beragama Islam. Tapi gak ada yang menjamin. Apalagi fitnah di akhir zaman semakin hebat, semakin dahsyat. Orang Islam yang tadinya aman-aman dengan keislamannya, terusik keislamannya dengan musibah, dengan bala, dengan fitnah yang terjadi. Akhirnya apa? Keislamannya mulai luntur. Kalau itu seperti benang, mulai rantas. Kalau itu seperti besi, mulai berkarat. Itu kan membahayakan ya. Kalau kita pakaian yang luntur, ya tadinya kelihatan bagus, karena luntur akhirnya kelihatan apa? Buruk. Kalau kain tadi itu terbuat dari benang, kalau sudah rantas atau benangnya sudah mulai anu, bahaya, bisa gampang sobek. Kalau itu besi, kalau sudah berkarat, itu juga bahaya, karena apa? Akan mudah patah. Akan mudah patah. Lu membahayakan. Akhir zaman ini seperti itu. Tadinya gak ada masalah dia dengan agamanya, pemahamannya dan lain sebagainya. Tapi berkembangnya hari, fitnah semakin hebat, yang tadi tidak merusak pikirannya bisa menjadi rusak pikirannya. Justru tidak disadarinya, ia malah menyalahkan ajaran agamanya. Itu terjadi di akhir zaman. Bukan enggak terjadi, terjadi di akhir zaman. Kenapa? Karena sudah mulai kacau. Pemahamannya, pemikirannya sudah mulai luntur, mulai rantas. Keislamannya itu mulai enggak kuat. Lah, itu kan mengkhawatirkan. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub saat itu mewasiatkan dalam keadaan putra-putranya itu beragama Islam. Dalam agama yang benar. Tapi mereka mau mengatakan kepada putra-putranya, jangan sampai meninggal lepas keislaman dari kalian. Artinya apa? Jagalah keislaman ini sampai akhir hayat kalian. Lah mereka memperingatkan itu karena menjaga keislaman sampai akhir hayat itu juga enggak mudah. Enggak mudah. Ini di zamannya mereka dulu. Lah zaman kita lebih bahaya. Kenapa? Tipu muslihatnya orang sekarang ini hebat. Orang-orang Yahudi ini pemikirannya itu berkembang. Pinter. Sehingga membuat orang Islam itu keluar dari agamanya tanpa ia sadar, menyadarinya. Lewat ucapannya, lewat perbuatannya. Kan kalau kita belajar ilmu fikih, ada di dalam ilmu fikih itu kan pembahasan murtad. Dalam bab wudu dibahas sudah. Dalam bab sholat juga dibahas. Nah, tidak sah sholatnya orang murtad, tidak sah puasanya orang murtad, tidak sah wudunya orang murtad, dan yang lain sebagainya. Lah murtad itu apa? Murtad itu keluar dari agama, berpindah dari agama ke agama yang lain. Dengan apa? Bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan keyakinan. Lah ini dijadikan alat orang-orang Yahudi dan Nasoro
mengeluarkan orang Islam dari keislamannya lewat perkataannya, lewat perbuatannya, atau lewat keyakinannya. Dan berhasil. Dan berhasil. Tidak sedikit. Tidak sedikit. Berhasil. Nah, karena itu untuk menjaga Islam ini enggak gampang. Enggak gampang. Makanya sampai diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada mereka, hati-hati, jaga, jangan sampai meninggal dalam kecuali dalam keadaan Islam. Jangan sampai mati kecuali bawa Islam. Allah pun mengatakan hal yang sama kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berpesan kepada orang-orang beriman, "Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sampai kalian mati kecuali beragama Islam." Lah bagaimana untuk tetap menjaga keislaman sampai akhir hayat kita? Diterangkan oleh Allah di dalam ayat yang lain. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah, berpeganglah dengan erat atau berpeganglah erat-erat dengan talinya Allah. Nah, talinya Allah itu yang dimaksud apa? Ada perbedaan antara ulama tafsir. Ada yang mengatakan talinya Allah itu adalah Al-Qur'an. Jadi berpeganglah erat-erat dengan Al-Qur'an. Bukan dikocelingi ini Al-Qur'an nih. Kocelingi ini misalnya. Enggak kepi, bukan. Berpegang erat-erat dengan Al-Qur'an itu baca, pelajari, fahami. Amalkan. Nah sekarang bacanya gak pernah. Kapan mahaminya? Bacanya gak pernah, kapan mahaminya? Atau mahami tapi gak pernah baca? Ya apa caranya? Terus ngamalkannya kapan? Padahal Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar bacaan, tapi adalah petunjuk hidup untuk diamalkan. Kita kalau masuk restoran, mau pesan makanan, lewat apa? Daftar menu. Lah daftar menu ini bacaan toh? Bukan. Daftar menu itu bukan hanya bacaan, tapi ini adalah petunjuk. Dari ini kita bisa menikmati apa yang ada. Al-Quran juga gitu, bukan bacaan. Al-Quran itu petunjuk. Dengan petunjuk itu kita bisa menjalankan dan menikmati apa yang kita lakukan dari kebaikan atau menghindarkan diri dari keburukan. Karena itu berpeganglah erat-erat dengan talinya Allah. Apa? Al-Quran. Tapi ada yang mengatakan talinya Allah yang dimaksud bukan Al-Quran, melainkan Nabi Muhammad. Lah berpeganglah erat-erat dengan Nabi Muhammad. Apanya yang dipegang erat-erat? Talinya atau ajarannya. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu terapkan dalam kehidupan kita. Wajibnya dan sunnahnya, terapkan. Lah kalau kita menjalankan Al-Qur'an, menjalankan ajaran Nabi Muhammad, kita akan selamat. Akan selamat kita sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Katanya Rasulullah apa? Taraktu fikum atsaqalain. Ma in tamaksaktum bihima lantadillu ba'di. Katanya Rasulullah, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Jika kalian berpegang erat-erat dengan kedua pusaka ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Tidak akan tersesat, katanya Rasulullah loh ya. Tidak akan pernah tersesat selama-lamanya.
Apa kedua itu? Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Ada juga riwayat yang lebih sahih dari riwayat ini, yaitu kitabullah wa itrati ahli baiti. Al-Quran dan zurriyahku, keturunanku, katanya Rasul sallallahu alaihi. Nah, ini menjaga keislaman. Menjaga keislaman. Paham ya? Jadi untuk menjaga keislaman agar tetap mati dalam keadaan Islam seperti kita sekarang memegangnya, maka kita perlu memahami Al-Quran, memahami sunnah, dan insya Allah aman daripada itu semuanya. Karena itu harus kita jaga keislaman ini. Karena akhir zaman keislaman itu sudah semakin pudar dari orang-orang yang memilikinya. Sehingga digambarkan keislaman di akhir zaman itu tersisa hanya nama. Ma bagi illah rasmuh, hanya nama. Nah, kalau bahasa kita itu Islam KTP. Oh, di Indonesia ini banyak Islamnya, terbesar, tapi hampir semuanya KTP. Terbesar kan umat Islam di Indonesia, tapi hampir semuanya KTP. Kenapa? Ayo coba kita cek dari rumah ke rumah yang beragama Islam tentang keislamannya. Hampir semuanya tidak mengetahui kewajibannya, apalagi kesunahannya. Kewajibannya coba tanya, namanya nabi, namanya malaikat, tugasnya, hampir banyak yang gak tahu. Nama-nama nabi itu loh, yang dikenal sudah, yang ada dalam Al-Quran, suruh nyebut. Paling yang disebut yang umum-umum toh. Yang lainnya hampir gak tahu. Itu cuma 25 loh, suruh nyebut dia gak tahu. Namanya malaikat yang hanya wajib kita ketahui namanya 10 tok. 10 tok namanya malaikat yang wajib kita ketahui. Coba suruh ngomong dia. Plus tugasnya. Enggak mungkin bisa. Enggak mungkin tahu. Karena itu sebagai gambaran Islamnya hanya Islam KTP. Dan ini enggak dipentingkan, padahal itu adalah kewajiban. Itu adalah kewajiban. Lah bagaimana bisa kuat keislamannya? Karena itu wajar kalau ada nasi bungkus ikut, ada duit 20.000 ikut. Gak mentingkan agamanya sudah. Nanti rusak agamaku atau kacau agamaku gak dipentingkan. Yang dipentingkan nasi bungkus atau duitnya. Gak memikirkan dia, aku kalau kena ini agamaku nanti seperti ini. Enggak. Memang namanya KTP, hanya KTP. Dia ringan aja. Yang penting aku dapat. Yang penting aku enak. Padahal dia nggak tahu satu-satunya yang dapat menyelamatkan dia adalah agamanya. Tapi agama satu-satu penyelamatnya justru dia buang. Mengharap selamat dari mana? Karena itu menjadi peringatan buat kita. Nah, peringatan buat kita. Bagaimana para nabi ini mewasiatkan kepada putra-putranya untuk beragama Islam dan tidak meninggal kecuali dengan agama Islam. Para nabi. Nah, kita juga gitu. Kita pun juga perlu menjaga keislaman diri kita dan keislaman keluarga kita, istri kita, anak kita. Karena itu jangan dicekoki dunianya toh. Wah, dicocoki, mainan dipenuhi, kemudian aksesoris dunia dikasih, tapi agama enggak sama sekali. Nah, ini bahaya ini. Ini kemudian hari akhirnya anak kita termasuk Islam yang KTP, naudzubillah min. Karena itu kita harap mudah-mudahan tidak meninggal kita kecuali dalam keadaan Islam, dalam diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah menjaga keislaman anak cucu kita, anak turun kita,
dan sehingga kita dan mereka bersama-sama selamat dari murkanya Allah, dari azabnya Allah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. ربنا فأنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقرابة لنا في ديننا محل كتل وثا وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضيك ولنا فعلا كرما ورزقنا كل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علماء نحظى بالخير ونفع كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وكرر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تسلم المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبي عدد تصفي صحبي والحمد لله في البدء والثنائي حمدا كثيرا دائما هبت النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.